Baiklah teman-teman, ini ada saya temukan dua buah sarang kosong. Sarang yang pertama dan yang kedua ini berbeda. Saya yakin bahwa ini dibuat oleh burung yang berbeda. Kenapa demikian? Karena dari struktur bahan penyusun sarangnya itu relatif berbeda. Ini dari rerumputan kering dan sedangkan ini dari ijuk. Dari bentuk sarangnya pun berbeda teman-teman. Yang ini tadi hampir penuh dan yang ini setengah lingkaran. Nah, saya pernah melihat bahwa sarang yang kering ini merupakan sarang burung perenjak. Dan ini saya belum pernah melihat sarang seperti ini teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.